Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview masker Sensi 4 ply ya. Masker Sensi 4 ply ini harganya Rp120.000 20 piece ya. Kita akan lihat apa kelebihannya dari masker Sensi ini. Harganya yang termasuk agak mahal ya, karena dia satuannya sekitar Rp6.000, tapi ini ya 4 ply. Biasanya kalau yang 3 ply itu sekarang harganya sekitar 50.000 sampai 100.000 50 piece ya. Tapi ini harganya 120.000 6 piece 20 piece ya. Kita akan lihat apa kelebihannya dan worth it enggak ini dibeli ya. Oke. Kita akan lihat detail dan kita akan unboxing isinya apa ya. Oke. Oke, ini sekarang kita akan lihat ini dia box-nya. Di sini ada tulis 2 kali filter double protection. Di sini ada 4 lapis ya. Di sini dia 4 ply, artinya dia 4 lapis double filter circle mesh. Di sini ada latex free, jadi dia nggak mengandung latex. Dapat menahan cairan. Fiberglass free dan soft thick elastic cord ya. Di sini ada 20 piece ya. Di sini bisa dipakai untuk medis juga. Di sini ada tulisannya. Dan di sini earloop-nya katanya lebih enak. Ini bisa dipakai ya untuk tenaga medis. Di sininya Sensi, di sini udah ada ISO juga 9001 dan 13485. Di bagian sampingnya sama. Di bagian belakangnya ini dia ada petunjuk penggunaannya. Jadi ini sini ada petunjuk penggunaannya. Tanggal kadaluarsa yang penting nih. Ternyata masker itu mempunyai kadaluarsa ya, jadi penting banget. Kita bisa lihat di sini ya tanggal-tanggalnya. Biasanya tanggal kalau Sensi itu dia selalu mencantumkan tanggal kadaluarsanya. Oke, kita akan lihat isinya seperti apa. Ini kalau kita buka, wow, ternyata masker ini dibungkus ya, dibungkus per pack ya, makanya dia lebih mahal karena packagingnya. Biasanya kalau masker itu nggak ada di pack satu persatu ini, tapi Sensi ini dibungkus satu persatu. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 20 piece ya. Oke, kita akan buka. Ini udah benar-benar steril ya. Jadi ini sebenarnya enak juga ya kita bawa kemana-mana. Masker ini tinggal ini karena ini udah terbungkus, jadi kita tinggal buka aja. Oke. Oke, jadi sekarang kita akan buka masker Sensi ini. Dia ada plastiknya ya, ada plastik covernya. Bentuknya seperti ini, seperti pada umumnya masker medis ya. Cuma ini 4 ply dan warnanya putih. Oke. Di tengahnya ini dia ada kawat ya. Ada kawat, artinya ini di bagian atasnya ya. Oke, ini dia ada 4 lapisan, dalamnya sini ada 4 lapisan ya. Oke, kita akan coba. Di sini kita lihat earloop-nya itu lebih soft ya dibandingkan dengan earloop yang biasa yang kita pakai. Di sini dia lebih soft dan ini maskernya ini 4 lapis. Kita akan coba apakah kita dengan menggunakan masker ini dia bisa kita napasnya lebih enak, dan masker ini diklaim bisa menahan cairan ya di bagian depannya. Oke. Okay. Maskernya ini agak ada bau-bau dikit ya. Nah, ini jadi tarik nih. Maskernya seperti ini. Cara filternya juga lebih enak ya, lebih enak. Dan dia juga lebih besar ya. Dia lebih besar. Bisa menutup di bawah mata dan di bawah dagu ya. Oke. Okay.
Oke, jadi masker ini sangat bagus dan enak untuk dibawa kemana-mana ya, karena ini dia nggak per box, dan dia per box tapi dalamnya ada packaging kecilnya lagi yang terseal. Terseal, jadi kita bisa membawa lebih gampang ya untuk membawanya. Oke. Untuk ear loopnya ini juga nyaman ya, nyaman dipakai. Lebih nyaman dipakai ya, lebih soft dia. Dan di sini dia ada merek sensinya. Jadi walaupun ini 4 ply, rasanya napasnya juga enteng ya, jadi dia nggak berat. Jadi masker ini sangat bagus. Oke. Oke guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai masker Sensi ini. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar masker Sensi ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top.